Untuk menciptakan mahasiswa yang siap masuk dalam dunia kerja, UIN Raden Intan Lampung menggelar Raden Intan Festival. Kegiatan ini diikuti oleh 40 tenan kuliner dan kerajinan tangan, yang rata-rata usaha milik mahasiswa. Tin Amalia, Kepala Pusat Pengembangan Kewirausahaan dan Karir UIN Raden Intan Lampung menuturkan, kegiatan ini digelar bukan hanya untuk mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja, tapi juga harus bisa menciptakan lapangan kerja. Karena UIN sebagai perguruan tinggi itu tidak hanya bertugas mencetak alumni yang bisa bekerja pada lembaga-lembaga sesuai dengan kompetensinya, tapi juga mempunyai tugas untuk menghasilkan alumni yang bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri. Sehingga sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis kepada mahasiswa, lingkungan wirausaha kepada mahasiswa. Jadi ada mata kuliahnya, ada ya di mata kuliah itu ditumbuhkan bagaimana jiwa wirausaha itu seperti apa, maka di sini prakteknya gitu. Kami ciptakan pasarnya menjadi wirausaha. Nanda sebagai mahasiswa semester 3 mengatakan, festival ini sangat bagus dan keren. Barusan ini sama bagus sih, tapi jangan sering-sering soalnya ngabisin duit. Festival Raden Intan Lampung digelar dari tanggal 10 hingga 14 Oktober 2022. Liting, Diskursus Network.